Kabili cowok yang ideal pasti ya buat pasangan dan buat semua orang sih menurut aku. Dia tuh baik, yang apa adanya, down to earth. So ya, untuk menjawab pertanyaan tadi, iya. Diketahui pada hari Senin, tanggal 1 Juni di tahun 2021, Billy Syaputra dan juga Memes Prameswari diundang di acara televisi yang bernama Opera Van Java. Pada acara televisi tersebut, ada bintang tamu juga yang bernama Asyraf Jamal atau yang biasa dikenal sebagai Atap. Lalu pada syuting OVJ ataupun Opera Van Java, Memes Prameswari juga mengungkapkan suatu kebenaran ketika Memes berlibur di Bali bersama Billy Syaputra. Kira-kira kebenaran apa yang diungkapkan oleh Memes? Jika teman-teman ingin langsung melihat Bilmes ataupun Billy dan juga Memes, teman-teman bisa langsung menuju menit yang ketiga. Berikut adalah keseruan dari Billy, Memes dan juga Asyraf Jamal di acara Opera Van Java. Alhamdulillah sampai juga lokasi Trans 7. Paten. Kita tinggal membersihkan muka ya, mencerahkan ya, karena sekarang saya buluk sekali, jerawat iya, mata merah, kantong mata, dah lah banyakan. Semoga makeup ini bisa sangat membantu ya. Jangan lupa nanti malam nonton OVJ Paten biar syuting tetap sehat. Paten. Paten India. Tadi pakai India, kita pakai jas tuh, ya kan? Seru banget. Tapi ini mesin tapping. Nanti yang live kalian kudu nonton juga nih. Wajib. Yang live nanti jam berapa? Jam 8 nih. Jam 8. Jam 7. Paten. Paten. Wow. Hey. Marcel Jamal, Asyraf Widianto. Paten. Gila. Ya, sembunyi. Yuk. Mau denger lagi ya? Pasti dong. Ayo dong. Paten. Gimana OVJ? Ih, padat banget lu ya. Emang lu enggak? Ada. Lu gue tadi di sini lu. Oke, apa nih? Gimana? Pas sore. Pas sore. Apa? Pas sore. Pas sore. Kita saling nonton. Kita lagi nonton. Saling nonton ya? Nonton. Siap. Mat. Mat. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Salam. Tabuk. Oh, Allahu Akbar. Ketemu lagi, kangen banget. Masya Allah, ayah. Ayah. Ini pelatihnya ya? Enggak. Aduh, pelatihnya pakai Air Jordan baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gue ditunggu. Bertemu di saat nggak sengaja, aku mah nggak sengaja ya, Mes, ketemu ya. Aku juga sengaja. Tadi kamu bilang katanya nggak sengaja ketemu aku. Sekarang nggak sengaja ketemu mahal ini. Emang benar? Cawat. Enggak, aku nggak sengaja. Waktu di Bali kemarin aku ketemu loh sama mahal ini. Tapi kakak ketemu mahal ini nggak ngajak aku. Ya, biasa memilih ke Bali ya. Kalau itu yang gue mau tanya, karena gimana ya? Kamu tuh nyatanya mau apa nih? Kamu ke Bali tuh mau jalan-jalan berdua atau kamu mau ngeser atau gimana? Nah, sebenarnya ceritanya emang liburan aja. Ini kan aku tuh dadakan banget sebenarnya yang liburan tuh kan gini. Tiba-tiba udah sampe, Kak, dibeli kok? Dibeli dikit. Jadi kamu? MS. MS, kamu jangan seneng ya diminta nyusul ke Bali. Karena cewek yang diminta nyusul bukan cuma kamu. Ada mahal ini tadi buktinya. Mahal ini emang tinggal di sana, nggak gue suruh. Kalau Memes juga pengen liburan doang, nggak gue suruh juga. Dia mau liburan, tiba-tiba kamu dibeli tiket.
Iya. Tapi nggak mungkin nggak ada, berarti. Nggak mungkin, gue nggak percaya. Karena di sebelum pergi ada namanya prepare. Iya. Karena siapin baju, dan itu butuh waktu yang nggak lama. Jadi dua hari setelahnya aku baru keberangkatan, dan aku tuh bilang kayak, Kak, aku nggak mau sendiri, aku mau ditemenin sama dua sahabat aku. Terus sahabat aku juga dibeliin tiket. Sahabat? Kak Billy, cowok yang ideal pasti ya buat pasangan, dan buat semua orang sih menurut aku. Dia tuh baik. Mes, ya. Kita ketemu di Bali, Mes, ya. Dua alasannya kalau ngomong gitu, jangan ngomong lu. Mes. Kan kita ngomong di Bali, Mes. Kenapa tiba-tiba ada kamera di sini? Perasaan gue cuma ngobrol bertiga. Apa yang sudah kamu lakukan? Ya udah terlanjur cerita. Kak Billy cowok yang ideal pasti ya buat pasangan, dan buat semua orang sih menurut aku. Dia tuh baik, yang apa adanya, down to earth. So ya, yeah, untuk menjawab pertanyaan tadi, iya. Yeah. Lagi bangun, ringo.